Aduh, Pak, kenapa bisa jadi begini? Namanya juga kena musibah tuh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak, di jalan. Iya, Bu. Lo punya mata nggak? Dipake dong. Lo nggak lihat ini jalanan buat mobil? Lo kalau mau naik sepeda, di kampung aja sana. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Bapak kenapa? Serempet mobil, Bu. Allah, Gusti. Duh, Pak, kenapa bisa jadi begini? Namanya juga kena musibah tuh, Bu. Mudah-mudahan aja yang menabrak mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu tidak boleh begitu, pemali. Bapak ini sudah didolimi, masih saja so baik. Lihat nih luka-lukanya. Lukanya juga gak parah kok, Bu. Nanti siang juga Bapak gak bisa kerja lagi. Si bapak mau dikasih tahu tuh ngeyel. Terima kasih ya, Dek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok masuk, Pak? Tadi istri Bapak telepon, katanya Bapak harus istirahat di rumah. Ah, Bapak mah tidak kenapa-kenapa kok. Ada jenazah baru ya? Iya, Pak. Yang ini istrinya minta jenazahnya segera dimandikan. Karena akan dimakamkan hari ini juga. Kenapa gitu? Kecelakaan. Katanya tertabrak truk. Lu punya mata nggak? Dipake dong. Lo gak lihat ini jalanan buat mobil? Lo kalau mau naik sepeda, di kampung aja sana. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikannya di dunia. Amin. Mari kita mandikan segera. Mari, Pak.